Untuk pengereman masih tromol ya, masih menggunakan tromol. Ini juga sama, diganti juga jari-jari, ini dicat lagi. Oke, bisa dilihat. Ya, ini juga kemarin ganti lagi gearnya, ini pakai yang standarnya. Ini pakai yang standar kemarin 150 standar. Deknya ini cuman karena ini yang mingkuk ya, dek mingkuk itu sekitar harganya 80.000. Untuk timbel dalam ini pakai Supra juga bisa. Kalau aku punya ini loh yang buat indikator bensin BBM. Jadi jenengan tadi jadi total tadi, oke, total berapa? Persiapkan saja untuk dapat motor yang seperti ini ya, masih tromol ya, tromol seperti ini. Jadi siap-siap aja, persiapkan uang sebanyaknya. Untuk pengecatan ya siapkan aja 5.500 ya, 5.500. Kalau biasanya asli ori grand itu ngejualnya itu sak pengucape sing pedol. Jadi regone iki ora iso dipatok, harga enggak bisa pasaran. Tergantung dari motornya seperti itu. Kalau ori-orian semua ini ya. Cuman deknya aja ini yang KW ini kan. Oke, sekian dari saya. Terima kasih. Jangan lupa di-like dan subscribe. Yang penting jangan di-like, oke? Ditonton aja enggak apa-apa.